rumah saya nggak biasa banjir, hari ini saya banjir, tadi terpaksa naik kubur. Oh, nggak bisa keluar. Ketinggiannya sampai berapa ini, Om? Saya tadi di rumah saya setengah meter. Setengah meter ya? Sempat itu juga nggak, Om? Merasa kecewa nggak artinya ya kan? Dengan mungkin, apa emang ini sudah? Enggak, lagi ini anomali cuaca memang mau diapain lagi. Antisipasinya seperti apa, Om? Antisipasinya ya, copot-copot celana, mobil dikeluarin semua, barang-barang yang itu kita naikin, hanya itu aja. Ada rencana mungkin nginep di apartemen atau di hotel gitu? Enggak, di rumah masih nyaman. Enggak. Tadi air masih? Gini, dalam satu tahun kalau kita kebanjiran 1-2 hari ya, harus bersyukur aja. Tapi emang itu bisa dikatakan daerah yang kalau rawan banjir ya, seperti itu ya, Om ya? Biasanya sih enggak, tapi kan luar biasa. Udah seminggu ini kan airnya luar biasa. Itu jam berapa, Om? Tiba-tiba udah langsung naik, kelihatan? Jam 5 pagi, jam 6 pagi kan udah naik tinggi banget. Tapi sekarang udah surut. Om, apa yang ngebuat Om Roy tetap beraktivitas? Kan rata-rata orang banjir mengisi di rumah. Nah, Om Roy udah janji. Saya selalu mencoba untuk bukan janji, karena udah janji, saya bayangin kalau saya nggak datang mungkin dan ini kan live gitu. Jadi ya, mau tidak mau saya pakai celana pendek, nanti keluar rumah bawa pakaian ke depan, ganti di depan baru. Tapi gimana Om rasanya menikmati menerobos banjir? Seneng juga kadang-kadang ya, kita harusnya kan butuh yang sebentar, jangan terlalu nikmat hidup ini sekali-kali. Oke, okay, siap-siap. Thank you. Ya.